hari ini bersama para lansia, para penyandang disabilitas atau difabel, differently able, balita, kader TPPKK Desa Sayan akan menerima kunjungan dari Ibu Putri Koster, yaitu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, beserta Ibu Bupati Gianyar, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, ya, dalam rangka aksi sosial luar biasa sebagai bentuk komitmen dan konsistensi pemerintah dari provinsi, kabupaten, dan juga kami di desa. Ini luar biasa, kami aturkan banyak terima kasih kepada, khususnya kepada Ibu Putri Koster, yaitu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK yang meluangkan waktunya setiap hari, setiap saat untuk turun ke bawah dan juga membantu secara langsung masyarakat kami di bawah dalam segala level, baik lansia, baik TPPKK kader-kadernya, terus kemudian juga balita juga ada, dan juga penyandang disabilitas tentunya. Yang hari ini mendapatkan bantuan sembako, telur, beras, susu untuk ibu hamil, dan bantuan ini sangat penting bagi kesehatan saya dan anak saya nanti. Terima kasih untuk Ibu Putri Koster untuk bantuannya. Saya ucapkan terima kasih. Sukses semua. Yang senang Niko, ibu Niko membantu Niko. Yang senang Niko boleh sembako Niko. Terus semua Niko, Ibu Putri Koster. Sekali lagi matur suksumo, Rahayu, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, jaya, jaya, jaya.